Ya. Okey. Ambil you ni ai. Selepas Mak Adam disahkan positif COVID-19, terkini satu berita pula dikongsikan oleh beliau. Beliau memaklumkan isterinya pula disahkan positif COVID-19. Akhirnya tewas. Tiada lagi room service. Tiada lagi video call. Tiada lagi bilik asing. Tiada lagi CCTV. We back together. Itu yang sebenarnya ketentuan Allah SWT itu cantik sekali. Tulis isteri Mak Adam. Dalam pada itu, Mak melalui satu posting meminta semua dapat mendoakan kesembuhan selain berpesan supaya berjaga-jaga dengan wabak tersebut. Semoga cepat sembuh. Terima kasih sangat-sangat untuk doa dan kata-kata semangat anda. Tolong kekal selamat. Sebanyak mana saya dan keluarga sangat berhati-hati terhadap COVID-19, namun kita tak pernah tahu di mana kewujudannya, jadi kita kena berjaga-jaga selalu. Kepada semua di luar sana, kekal selamat dan jaga keluarga anda, pesannya. Seketika itu, Mak Adam juga memaklumkan rumah yang didiami ibu dan keluarganya mengalami kerosakan akibat taufan di Filipina. Atap bumbung pun tercabut di bawah taufan. Selain itu, satu bandar cebu terputus bekalan, jadi mereka sangat memerlukan pertolongan. Apa-apa pun syukur ibu dan keluarga saya selamat, katanya. Rumah yang keluarga saya tinggal itu saya belikan pada tahun 2019. Ambil you ni ai. That one teh herbal atau Chinese tea. You drink that one. Okay. Okay, you drink finish that one first. Okay. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.